Video ini dibuat untuk yang suka anggrek. Bagi yang tidak suka, silahkan skip video ini. Halo teman-teman semuanya, teman-teman pecinta anggrek, sahabat anggrek, pecinta channel With Your Seed. Selamat pagi dan selamat bersemangat dengan bunga anggrek ya. Kali ini kita mereview tentang anggrek jadul, Dendrobium superbinasima. Tapi kita sebelum masuk ke situ, kita masuknya lewatnya shoot dulu. Saya punya Dendrobium mesangil ya, ini ada di teras depan, dan mesangil ini sudah berumur 3 tahun dan tidak pernah berhenti berbunganya. Sama di sampingnya ada kasal parto jadulan, sudah tempel di kayu jati ini, bukan kayu kopi, karena saya dapatnya dari sudah tempel di kayu kopi, kayu jati. Bukan saya yang nempel, tapi saya dapatnya sudah di petani yang sudah ditempel di kayu jati, cuma saya tambahin cor aja bawahnya. Yang satunya ada rosemary, cuma saya pengen tahu teman-teman tahu nggak ini rosemary red atau rosemary pink, karena masih kontroversi teman-teman ya. Saya mengatakannya rosemary tapi red atau pink. Kalau yang belakangnya ini elder, ini bukan, ini mentangai teman-teman, mentangai. Tinggal satu itu saya punya. Yang ini yang maksud saya yang tinggi. Ini kalau enggak elder, elder ini punya Eka Karya, ini elder atau MRJ atau tiruannya Berta Cong ya. Nah ini teman-teman, yang kita masuk ke Azima Dendrobium jadul yang sekarang banyak diminati, yang dari waktu berjalannya waktu semakin sulit didapat, semakin harganya akan semakin melonjak dan semakin dicari oleh semua teman-teman. Cantik kan teman-teman. Ini Dendrobium superbin azima ini sejarahnya memang kita cari di tentang Dendrobium azima ini nggak ketemu. Jadi cuma yang kita dapatkan cuma ditemukan sebagian besar di arah Kebumen, Banjarnegara, Cilacap. Jadi di Jawa Tengah ya. Di berarti otomatis di Karisedenan. Karisedenan ya, di daerah Karisedenan sana antara Brebes terus Tegal, Purwokerto, mungkin daerah-daerah sana ya, termasuk Banjarnegara dan Kebumen ya teman-teman. Ini plannya bagus, gemuk, dan dia mempunyai aroma yang wangi, punya kemampuan kalau berbunga ramai, rajin berbunga, dia bunganya tebal dan kokoh ya teman-teman. Kali ini masih berbarengan dengan anggrek-anggrek jadul yang lain. Albertine sama Azima ini banyak sekali diminati. Di samping ada Luciana Pink dan Susanta Kasih, Batimurung Superbin, yang Superbin bunga besar, ada Superbin Red, ada Superbin Jawa atau macam-macam yang pasti ya. Orang walaupun memang terregister ID-nya apa, tapi banyak-banyak yang menyampaikan begitu. Saya takut salah juga nanti kalau ada pelanggaran tentang sebuah ID anggrek ya. Oh ya teman-teman, nanti di akhir video kita menayangkan nomor WhatsApp. Nanti ada teman-teman yang misalnya menginginkan azima ini atau azima yang paket ekonomis. Kita juga masih ada satu lagi nih, azima yang tinggi sekali ya teman-teman. Tingginya sekitar 1,5 meter. Kalau sama bunganya, tapi bunganya ini plannya bagus, plannya bagus, gemuk, terus tinggi ya teman-teman, tinggi, daunnya juga bagus. Ini saya kasihkan di depan ya. Ini cuma bunganya sudah mulai rontok, tapi ini nggak lama lagi dia akan berbunga. Mungkin kalau saya cek lagi ke lebih dekat lagi, mungkin sudah ada speknya ini ya. Cuma masa bunganya yang sudah hampir usai.
Dan mohon di subscribe, like, and comment ya teman-teman. Like, subscribe, and comment. Nanti teman-teman bisa langsung WhatsApp bagi yang menginginkan yang paket ekonomisnya Azima ya. Terus kita memberitahuan ke terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Juga terima kasih buat teman-teman yang suka menonton channel ini. Nanti beberapa hari ke depan kita mau mengadakan live streaming yang akan membagikan giveaway kepada teman-teman semua yang nanti ikut live streaming ya. Itu dalam rangka merayakan di usia 3 bulan. Kita 2 Januari mulai ya. Nanti menuju 2 April ya, menuju 2 April itu sampai saat ini sudah 3.500 subscriber teman-teman. Jadi kita mau merayakan nanti tepat di angka 3.500 atau tepat di usia 3 bulan atau tepat di usia 100 hari membuat konten YouTube with the Orsid ya. Teman-teman, ternyata di Indonesia atau Nusantara ini ternyata banyak sekali ya teman-teman penggemar anggrek atau penggemar yang suka menonton channel-channel anggrek ya teman-teman. Termasuk terima kasih sekali yang sudah menonton di channel ini ya. Dan saya ada bunga keriting ini. Bunga keriting ini kolaka atau kaloka namanya. Bunganya cantik, sedang berbunga. Teman-teman juga bisa meminangnya. Nanti bisa langsung ke WhatsApp ya. Langsung ke WhatsApp. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendapatkan informasi dan bisa terinspirasi juga. Dan salam anggrek Indonesia.